Halo Joni-Joni my friend, back to my channel Trima Setiadi. Nah teman-teman, kita lagi main-main lagi ke daerah Bekasi. Dan ini sih showroom yang cukup luar biasa, banyak banget unitnya. Jadi buat teman-teman yang sedang membutuhkan mobil bekas, ini adalah rekomendasi terbaik. Pastinya bergarasi dan banyak banget variannya. Nah tanpa lama-lama, gimana kalau kita langsung aja tanya-tanya dan kita ketemu sama pengelola atau marketing yang ada di sini. Mana nih? Yuk, mana nih? Ah, ini ya. Halo. Dengan Mbak siapa nih? Saya Dewi dari dari Formula Motor. Formula dan Sambah Motor ya. Siap, Mbak Dewi. Waduh, ini akhirnya kita bertemu nih ya. Main-main ke Bekasi. Kira-kira unitnya apa aja yang ada di sini nih? Unitnya banyak, dari mobil kecil, mobil keluarga, atau mobil Jeep juga ada semua. Wih, banyak ya? Banyak. Memang banyak banget ya stoknya ya? Banyak. Belum banget juga yang di body repair. Iya. Memang luar biasa. Jadi buat teman-teman, range harga dari puluhan juta nyampe 1M juga ada ya? Ada semuanya. Nah, yang membedakan... Ayo, datang. Luar biasa. Yoi. Yang membedakan showroom ini dengan showroom lainnya, apa sih istimewanya, Mbak? Kita ada garansi, dan ada juga TDP minim juga bisa. Garansi ini menarik banget. Garansi kira-kira garansi apa aja nih? Garansi kaki-kaki, mesin, sama AC 1 bulan. 1 bulan ya, aman ya itu ya? Aman. Jadi buat teman-teman di sini memang mobil siap pakai. Siap pakai. Bukan siap dandan. Iya. Nah, kalau teman-teman mau kesini, alamat lengkapnya di mana sih Mbak Dewi? Alamatnya di Jalan Sultan Agung, KM28, nomor 8, Bekasi Barat. Medan ya? Satria, ya. Betul. Atau teman-teman boleh klik aja di Maps, ya. Samba ya. Samba atau Formula Motor. Atau Formula Motor. Dan kalau teman-teman mau kontak-kontak, nomornya di berapa nih? Nomornya di 0813 10769 649. Wih, mantap ya. Itu ada telepon dan WhatsApp-nya? Ada. Aktif selalu? Aktif selalu, 24 jam. 27 deh? Iya, boleh. Oke. Jadi buat teman-teman langsung aja ke sini ya. Iya. Cek sekali lagi pokoknya unitnya apa aja di sini ready. Boleh, ready semuanya. Ini luar biasa. Boleh kita spill. Oke, karena ini kan mobilnya banyak banget nih. Yuk kita mulai dari mana nih kira-kira? Dari ujung sana boleh? Dari atau ujung? Mau dari sini boleh? Ah, dari sini aja ya, kali ya. Boleh. Enak. Mobil keluarga dulu. Oke, mobil keluarga. Ini mobil apa nih? Pertama nih. Avanza E 2021 manual. Oh, manual. Kita dari depan kali ya? Boleh, silakan. Oke. Ini manual ya? Iya, manual. Manual. Dan ini kilometer berapa kira-kira sih, Mbak? Kilometer 25.000. 25.000. Wih, 25.000 ya. Iya. Menarik banget karena memang manual, pastinya ini enak ya. Enak, Pak. Pajak gimana? Pajaknya panjang bulan 4 2024. Oke, ini plat F Bogor ya. F Bogor. Jadi buat warga Bogor nggak perlu balik nama. Iya. Siap. Buka harga berapa nih kalau boleh tahu nih? Ini buka harga OTR-nya 165. 165 juta. Oke, mantap. TDP-nya 20 juta. 20 juta. 20 juta. Oke. Masih bisa nego kok. Masih bisa nego lah ya. Masih bisa. Teman-teman asal serius langsung ke sini nego aja sampai deal. Sampai deal. Sampai jadi ya. Sampai jadi. Luar biasa. Nah, untuk cicilannya sendiri berapa Mbak Dewi? Angsurannya 4,4. 4,4 selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh tahu, tenor sendiri berapa sampai berapa tahun? 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun bisa ya. Bisa. Tapi kalau bisa sih jangan lama-lama ya. Lama-lama. Idealnya 4-5 tahun betul, aja betul. Gitu. Atau teman-teman mau custom DP bisa ya? Bisa. Bisa. Oh ya, kalau di Samba sendiri ini menerima jual, beli atau tukar tambah juga enggak sih? Bisa tukar tambah juga. Bisa tukar tambah juga. Bisa. Tuh, teman-teman, menarik banget. Yuk, kita lanjut ke unit selanjutnya apa nih? CR-V 2 CC 2016. Iya. Warna putih teman-teman jarang ya. Jadi ini keadaan gimana? Bagus? Bagus, boleh di-spill lihat. Oh iya, like-nya ya. Nah, pajak gimana Mbak? Mbak Dewi? Pajaknya bulan 2 ya. Tahun 2025. Wih, panjang ini. 1 tahun. Panjang banget ya, luar biasa. Kilometer sendiri berapa sih kalau ini? Kilometernya 100.000 lebih, 114. 114-an ya? Ya, masih worth it banget. Karena tahun 2016, ya. Buka harga berapa nih? Ini buka harga OTR-nya, bentar lupa. Siap. OTR-nya 210 juta. 210 juta. Iya. Masih bisa nego. Masih bisa. Ya enggak? Masih apalagi teman-teman di sini mobilnya like new dan betul, pastinya bergaransi. Nah, promo kreditnya gimana nih? TDP-nya hanya 25 juta, angsuran 5,7. 25 juta. Angsuran 5,7. Wih, terjangkau ya? Terjangkau banget untuk
CRV mobil sekeren 2016. Ini. Iya, SUV ya. Iya, mobil betul. Udah ganteng. Waduh, enak banget sih. Jadi buat teman-teman yang pacaran auto diterima deh sama mertua. Pasti. Oke, by the way, ada apa lagi nih? Ini dia Innova mobil keluarga, Innova V 2000 bensin ini. Oh, bensin ya? Iya, Matic. Okay. 2021. 2021, manual atau Matic? Matic. Matic. Keadaan gimana? Oke. Okay. Siap pakai. Siap pakai ya. Iya. Interior juga bagus. Ini bungkusan. Iya. Oke, okay. Pajak sendiri masih panjang ya? Panjang. Bulan 3. Bulan 3 2024. 24. 25 deh. 25 bisa lah ya. Boleh. Siap. Buka harga berapa nih yang begini? Ini buka harganya 360. 360. Wih, murah dong. Murah. Iya, 360. Udah punya tipe Innova. Tipe V lagi. Iya. Ya enggak, tipe tengah-tengah, teman-teman. Boleh. Siap. Nah, promo kreditnya bagaimana nih? Promo kreditnya aku kasih 35 juta. 35 juta aja. Iya. Siap. Angsurannya 8,8. 8,8. Wih. Atau kalau teman-teman mau minta, Mbak Dewi, gua mau cicilan yang 4 jutaan. Boleh. Bisa. Bisa. Tapi kira-kira estimasi berapa kalau seperti itu? DP-nya ada 100 jutaan kali ya? Lebih kayaknya. Lebihan ya? Iya. Ya udahlah, langsung matematik aja Mbak Dewi. Boleh. Mobil sekelas ini, waduh, sayang mobil banget kalau nyampe ketinggalan ya. Promo awal tahun dah. Iya. Siap. Ini kita punya Serena HWS 2014 Matic. 2014 Matic. Iya. Luar biasa. Kilometer berapa nih kira-kira? Kilometernya berapa ya? Sebentar deh. Kilometer 80. 80 ribuan aja. Iya. Masih low kilometer ya. Interior juga masih pabrikan masih semua bagus, ya? Semua pabrikan. Iya, pajak panjang. Pajak panjang. Jakarta Selatan 11. Lagi. Iya, November. Yoi, buat warga Jakarta nggak perlu balik, nggak perlu mutasi-mutasian. Oh, iya, betul. Siap. OTR-nya 150 juta. Murah ya? Murah. 150. DP 20 jutaan aja. DP 20 jutaan aja. Kalau serius nih? Kalau silakan. 15 bungkus lah ya. Bungkus. Bungkus. Siap. Cicilan kurang lebih berapa, Mbak Dewi? Cicilannya 4,3. Wih, mendingan ini dong. Iya. Maaf ya, daripada Avanza ya. Iya. Tapi balik lagi, tergantung kebutuhan. Tergantung. Betul, mau Avanza juga ada. Gitu. Tergantung orangnya mau ini berapa. Mobil yang lega banget, buat antar jemput sekolah cukup ya. Iya, ini buat pulang kampung juga lega banget, iya, bawa satu keluarga. Banget. Luar biasa. Nah, ada satu lagi nih, mobil cumi-cumi ini jalan. Dia. Pajero Dakar 4x4 Matic 2012. 4x4? Iya. 16 dong? Iya, 16. 4x4 nih, teman-teman jarang banget ya. Ini ada Dakar, pasti udah sunroof ya. Iya, panoramik juga. Siap. Keadaan bagaimana nih, Mbak Dewi? Keadaan siap pakai. Siap pakai lah ya. Iya. Kilometer sendiri berapa? Kilometernya itu kira-kira di 120, 170. Oh, 170. Enggak iya. Apa-apa karena mobil enak. Mobil enak. Kalau diesel itu jangan jadi patokan kilometer. Betul. Karena kalau dihitung-hitung itu kalau bensin 2 kali lipatnya. Iya. Gitu. Pajak itu. Pajak panjang. Panjang banget ya. Iya. Luar biasa, buka kayak harga berapa api nih? Ini buka harga aku di 244 juta. 244 juta. Iya. Siap. TDP-nya aku kasih di 30 juta nego. 30 juta. Jangan dah 20 juta bungkus enggak? Boleh bungkus. Bungkus ya. Cicilan sendiri berapa tadi? Angsurannya 6,6. 6,6 aja selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun. Yang kita sebutkan adalah 5 tahun ya, teman-teman. Iya, betul. Atau teman-teman mau custom DP bisa banget. Iya, mau tenor berapa tahun nanti kita hitungin lagi. Luar biasa. Nah, deretan ini kita udah. Udah. Di belakang istimewa lagi ya. Boleh. Kita langsung aja ke belakang ya, Mbak Dewi. Oke, come on teman-teman, yuk. Nah, di belakang barisan para mantan. Ini ada mobil-mobil yang ini istimewa untuk ya. Mobil ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena kenapa para mantan? Ini bekas mobil saya juga begini. Oh, gitu. Siap, ada Yasir ya? Yaris. Oh, Yaris. Bukan Yasir ya? Bukan. Oke, tahun berapa nih, Mbak Dewi? Ini Yaris S manual 2011. 2011. Kilometer masih 111. Oke. Okay. Ya. Masih minim lah ya. Masih minim. Tahun 2011 tipe E. Tipe S. Oh, tipe paling S. Paling tinggi. Limited. Enggak, S oh, manual. S manual. Ya. Oke. Okay. Manual ya? Pajak bulan 11. Pajak bulan 11. Dan ini mobil enak loh, teman-teman. Interiornya masih bagus ya, Mbak Dewi ya? Cakep banget, bersih. Original ya? Iya, siap okay. Pakai. Siap pakai ya. Nah, buka harga berapa nih? 98 juta. Weh, 98 iya. juta. Murah dong. Murah banget. Iya, ini lagi naik daun lagi ini. Iya, betul. Iya nggak? Iya. Jadi emang buat semua kaum masuk? Iya, betul. Gitu. Buat bekerja juga mantep banget. Irit banget ya? Banget irit. Nah, kalau yang mau kredit gimana nih? Kalau mau kredit, TDP-nya hanya 20 juta.
20 juta aja. Masih bisa kurang lah ya. Masih bisa kurang. Ya, siap. Angsurannya 3,2. Wih, murah sekali. Murah banget, terjangkau. Selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun di bawah harga UMR. Benar banget ya. Iya. Buat gaji UMR langsung datang ya. Betul. Siap, mantap. Oke, unit yang selanjutnya ada apa nih? Oke, ada Suzuki Swift. Ada Suzuki wow. Swift GX Matic 2013. Matic ya? Matic. 2013. Keadaannya bagaimana, Mbak Dewi? Keadaannya siap pakai. Siap pakai ya. Hmm. Kilometer masih rendah. Masih 80-an ya? 80-an. 120, maaf. Oh, 120-an. Oke, masih nggak masalah karena mobil enak. Tapi ini bersih banget ya? Bersih banget habis di salon, Kak. Oh, iya, warna putih. Kalau cewek di salon aja cantik, mobil juga cantik. Bisa aja, Mbak Dewi. Tapi enggak, ini sih epic. Maksudnya mobil ya. Seger sama yang enggak kelihatan, teman-teman. Ya enggak? Ya. Sama yang sol-solan tuh kelihatan. Ini insyaallah bebas nabrak dan banjir. Ini bergaransi. Bergaransi. Ya enggak? Kaki-kaki mesin sama AC. Mesin AC, AC jebol bergaransi. Ya. Yang penting sebelum 1 bulan. Betul. Buka harga berapa? Buka harga 120 juta. 120 juta? Iya. Wow, hampir ya terserah sih teman-teman mau pilih ya. Yang mana. TDP juga murah loh. Berapa? TDP-nya cuma 20 juta. Angsurannya 3,4. 15 juta lah ya. Bungkus. Bungkus. Cicilan berapa? 3,4. Wih, cicilan 3,4. Iya, betul. Mantep banget udah tuh. Udah dapat mobil bagus. Mobil bagus, cicilan di bawah UMR juga. Iya, di bawah UMR. Ya, betul. Betul buat teman-teman yang belum berkeluarga cocok banget nih. Iya. Oke. Mbak, gua lihat tuh di belakang ada boleh. Pajero ada lagi kok nih. Banyak ya. Wih, Pajero nih, Pajero. Wow. Ternyata banyak banget ya. Di sini juga ada mobil baru nih, tahun 2022 ya? 2022. Wih, jadi di sini nggak hanya mobil lama aja ya? Iya, mobil kita baru. Juga ada Dakar 2022. Wih, gokil. Luar biasa. Oke, ini Pajero apa ini lagi? Ini Pajero Dakar 4x2 Matic 2014. Oh, kalau ini cuma 8 teman-teman, bukan 16. Karena 4x2. Kali 2, betul. Kilometer berapa, Mbak Dewi? Kilometer 92.000, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru? Iya, betul. Gokil ya? Iya, istimewa banget istimewa. Ini mobilnya. Iya, serius. Di sini mobilnya banyak banget sih yang luar TDP-nya biasa. TDP-nya 35 juta aja. 30 juta, bungkus lah ya? Iya, bungkus. Okay. Nggak, bisa nego kok kita. Pajak juga bulan 4? Iya, pajak bulan 4. Bisa dikondisikan itu, mah. Iya. Ya nggak? Iya. Betul. Kilometer berapa, Mbak, kalau yang 92 ini? 92.000, tangan juga. Pertama dari baru. Wih, gokil. On the road berapa nih? On the road-nya ini harganya di 250 juta. 250 juta. Waduh, bisa menjadi opsi ya. Iya, daripada TDP temen... 35 juta, angsuran 6,8. Wow. Sikat. Sikat. Nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama. Nggak pakai lama, pokoknya harus booking. Ayo, booking. Siap. Datang aja. Ya, di sini masih banyak lagi kita ya. Kita masih banyak lagi. Nah, kalau ini mobil-mobil baru, teman-teman langsung ke sini cek unitnya aja. Betul. Kita lari ke depan lagi nih. Siap. Ada HR-V? Iya. Tahun berapa nih? HR-V E-Matic 2018. 2018. Siap. Iya. Epic juga ya? Iya. Siap. Kadang gimana nih Mbak Dewi nih? Keadaannya siap pakai. Siap pakai? Iya. Siap, kilometer berapa? Kilometernya 100 ribu lebih lah. 100 ribu lebih, karena memang mobil enak. Iya, betul. Jadi dipakai. Betul. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan, betul. Buka harga berapa nih kira-kira? Kita buka harga 205. 205 aja. Ya di bawah 200 sedikit bisa kali. Kalau mau datang aja ke sana. Datang aja lah ya. Iya. Siap, promo kreditnya gimana nih? TDP-nya hanya 25 juta. 25 jutaan. Siap. Iya. 20 sikat lah ya. Sikat. Angsurannya 5,2. Waduh, 5,2 udah dapat segini ya? Udah. Gaji UMR sikat. Gaji UMR dikit-dikit lah sikat. Masih ada lebih-lebih dikit. Lebih-lebih dikit, betul. Sampingannya banyak kan. Betul. Kan orang kan sekarang bonusnya banyak. Iya, orang sekarang kan pekerja begitu kan? Betul. Gaji mah ya segitu, iya. Tapi sampingannya banyak. Sampingannya banyak. Ada apa lagi nih, Mbak Dewi? Ada Veloz. Ini Mazda ya? Ya, ini Mazda CX. Oke. 5. CX-5 ya. Tahun berapa nih sebagai informasi aja? 2020. 2020. Iya. Wow. Dibuka berapa nih? Ini buka harganya di 420. 400-an ya. 420-an. Menarik banget sih. Menarik Jadi banget. Jadi buat teman-teman mobil apa aja ada ya? Ada semuanya. Ready. Mantap. Nah, kalau ini mah boleh langsung japri aja ya. Boleh. Harga 400 jutaan. Ya. DP-nya mau berapa suka-suka teman-teman bisa. DP suka-suka terserah. Ya. Yang penting bay checking aman. Bay checking aman ya. Iya. Betul. Cicilan tergantung teman-teman. Betul. DP-nya ringan ya enggak? Pasti betul? Cicilannya besar. Iya. Kalau bisa sih dibalik. DP-nya yang besar biar cicilannya ringan. Betul.
Nah, biar ada Velos ini. Nah, ini dia. Siap. Velos Q-Matic 2022. TSS apa non TSS? Non TSS. Non TSS. Iya. Tipe Q ya. Tipe jadi Q. Yang tertinggi teman-teman. Warnanya putih lagi. Mm-mm. Siap. Kilometer berapa nih Mbak Dewi? Kilometernya ini masih 40.000. 40.000-an. Iya. Luar biasa 40.000-an. Ya, mobil enak ya enggak dipakai. Mobil keluarga yang mobil enak. Keluarga. Buka harga berapa, Mbak? Buka harga 235 juta. 235 iya. juta. Siap. Nah, promo kreditnya nih. Promo kreditnya aku kasih di 30 juta masih bisa nego. 20 gimana 20? Bungkus aja. Bungkus aja. Ayo datang. Ayo ayo datang deh. Oke oke. Untuk cicilan berapa kira-kira? Cicilan di 6,8. 6,8. Oke, masih sangat terjangkau lah ya. Iya. Sekelas Velos teman-teman, mobil paling enak. Eh salah deh, maaf 6,2. Tuh, di korting ya? Di korting lagi. Tuh, beda berapa menit di korting? Di korting. Apalagi besok. Apalagi datang ke sini. Singkat, ketemu saya Dewi. Yoi. Ingat sama ingat Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi, sini ya, banyak okay, lagi ya. Oke, siap. Nah, di sini banyak banget kinjang ini ya. Ini Innova V 2021 Matic bensin. Iya. Kenapa pada di sini sih? Bukannya nyari rumput kinjang ya? Iya. Oke, tipe V tahun iya. 2021 Matic bensin. Matic bensin. Siap. Kilometer berapa nih harusnya rendah nih? Kilometer 50-an. 50-an. Oh, mobil enak. Iya. Ya enggak? Bensin lagi kan? Bensin. Tipe V lagi. Iya. Dan ini udah facelift teman-teman ya. Udah facelift. Generasi terakhir. Betul. Buka harga berapa? 360. 360. Oke, mm-hmm. Dengan pajak hidup ya? Hidup. Pajak hidup. Platnya BL. BL. Daerah mana? Bekasi ya atau mana? BL Jakarta. Oh, Jakarta ya. Iya. Siap-siap. Promo kredit. Promo kreditnya itu DP-nya 30 juta. 30 juta aja. Cicilannya berapa, Mbak Dewi? Cicilannya itu di angka 8 jutaan. 8 jutaan. Sekelas Innova sih ya? Iya. Oke. Buat mereka yang pembeli Innova sih udah nggak mikirin cicilan lagi ya? Iya. Betul. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kalau di sini ada yang diesel nggak sih, Mbak? Ada yang apa? Yang diesel. Dieselnya udah laku. Udah banyak laku. Banget ya. Kita kemarin ada lumayan sih ada 3 udah pada laku semuanya. Emang diesel luar biasa ya? Iya, banyak peminatnya kok kalau banyak diesel. Peminatnya, iya. Tapi bensin nggak kalah saing. Iya. Lebih nyaman, nggak berisik. Oke, kita ada apa lagi nih? Kita ada Innova V 2022 Matic bensin. Bensin lagi nih, iya. Luar biasa. Ini keadaannya bagaimana nih, Mbak nih? Facelift juga kan? Facelift. Facelift. Siap. Kilometer berapa nih? Kilometer masih 25.000. 25.000. Iya. Siap, 25.000. Terjangkau ini ya? Terjangkau. Betul, dan kilometer belum gondrong banget. Belum. Tapi balik lagi tergantung selera. Mau iya. Yang putih itu ada. Ada yang hitam. Yo, buka harga berapa nih ngomong-ngomong? 350. 350. Lebih ringan ini ya? Lebih ringan. Karena tipe G. V. Oh, sama-sama tipe V ya. Ya. Oke, promo kreditnya gimana nih? Ini promo kreditnya KDP 35 juta, angsurannya 9 juta. Aja 9 juta aja. Ya enggak? Ntar teman-teman kesini dikurangin lagi. Kurangin lagi, makanya datang aja. Ya? Lebih enak nego ketemu saya. Oke, 35 juta. Ya. Masih bisa kurang. Masih bisa nego. Udah 25 juga bungkus. Bungkus, silakan. Ya, asal serius bungkus ya teman-teman, silakan. Ya. Oke, yuk. Kita ada apa lagi nih Mbak Dewi? Ini ada Serena HWS Matic 2011. Oke, 2011. Ya. HWS ya. Iya. Siap, interior masih bagus banget ya? Masih bagus banget. Tuh, teman-teman, istimewa. Tuh, menarik ya. Dan interiornya masih original semua, kaca masih. Filmnya bening. Bening. Waduh, ini anak muda banget sih. Masih mau, ayo silakan. Aduh, boleh-boleh nih. Boleh. Bisikin dulu kilometer berapa nih? Kilometer 120.000. Oke, karena tahun 2011. Iya. Ya, sangat-sangat ideal lah. Iya, betul. Gitu, pajak hidup ya? Pajak hidup, pajak di bulan Oktober. Panjang lagi. Panjang. Luar biasa. Nah, buka harganya berapa nih? OTR-nya 98 juta. Serius? Iya. 98? Iya. Berarti 98 tinggal pilih ya? Tinggal pilih. Mau Yaris atau mau Serena? Yoi. Dan itu pun belum. Angsurannya murah banget loh, Mas. DP-nya berapa dulu? DP-nya ini hanya 10 juta. 10 juta? Mm-mm. Kalau teman-teman punya 5 juta, bungkus nggak? 5 juta, bungkus lah dikit. Bungkus lah ya. Hmm. Yang penting teman-teman serius kesini deh ya. Iya, angsurannya 2.400.000. Selama? 5 tahun. Wakil. Ya, kapan lagi teman-teman? 2,4 loh. Iya, 2.400.000. Yoi. 5 tahun. 5 tahun ya?
Keren, keren, keren sih. Oke, oke, Bungkus jangan kelamaan ya. Iya, siap. Mudah-mudahan teman-teman masih berjodoh. Masih berjodoh. Intinya siapa cepat dia masih dapat. Masih ada. Siap, siap, siap. Ini kita punya Suzuki Scross. Oh iya, siap. Tahun berapa nih? Matic 2016. 2016, kilometer berapa Mbak Dewi? Kilometer masih 100-an lebih lah. Oke, siap. Mobil enak. Mobil enak. Matic lagi kan? Matic. Matic. Oke, pajak hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Dan ini Depok teman-teman ya. Pajak panjang banget bulan 12. Bulan. Wih, kayak kereta api dong. Iya, kayak kereta api. Siap-siap. Buka harga berapa nih? Buka harganya kita OTR-nya 150 juta. 150 juta. Siap. TDP-nya? Heeh. 20 juta. Wih, 20. 15 bungkus lah. 15 bungkus lah, bungkus gak lah. Apa-apa. Iya, cicilan sendiri berapa kurang lebih, Mbak? Cicilannya itu 3,9. 3,9 aja selama 5 tahun ya? Selama 5 tahun. Kalau teman-teman mau 3 tahun atau 4 tahun juga bisa? Bisa, boleh. Boleh. Nanti tinggal minta hitungannya aja sama Mbak Siap, Dewi. Siap, boleh. Luar biasa. Dan masih ada beberapa unit lagi nih. Masih ada. Semakin kesini semakin keren ya? Keren. Abis-abisan deh 2 unit ini, gimana nih? Yuk. Expander apa nih Mbak Dewi? Expander Sport Matic 2021. Wih, 2021 ya? Iya. Siap. Kilometer gimana? Kilometernya 40.000. 40.000. Siap. Keadaannya masih siap original. Siap pakai semuanya, siap original. Siap pakai semuanya ya. Iya. Pajak? Pajak panjang juga bulan 5. Bulan 5. Siap. Buka harga berapa Mbak Dewi? Buka harga 212 juta. Oke. Kalau teman-teman mau kredit nih? Kredit TDP-nya hanya 25 juta aja. 25 juta? Iya. 20 juta bungkus lah. 15 juga bungkus ya. 15 bungkus ya. Oke, karena emang ini 2 unit terakhir ya. Iya. Kita habis-habisan. Betul. Promo awal tahun ya. Iya, promo awal 2024 tahun. Teman-teman wajib punya mobil. Betul. Tanpa harus, ribet ya. Harus. Harus, yang penting data teman-teman clear. Nah, betul. Bay checking aman. Cicilan sendiri berapa nih? 5.700. 5.700-an aja. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Kalau mau 6 tahun juga bisa. Boleh 6 tahun iya. Boleh. Iya. Yang penting ya balik lagi, teman-teman jangan terlalu memaksakan. Betul. Betul. Yang penting nyaman, enak makan, enak tidur, iya. Bisa berjalan-jalan. Iya, ayo lanjut. Angsuran. Ya, eh. Wah, ini harus unit terakhir harus spesial nih. Iya. Ini Honda Accord. Honda Accord VTIL. Iya. Matic 2017. 2017? Iya. Keren banget ya. Oke, oke. Ini yang facelift teman-teman. Ya, yang facelift. Interior masih original. Masih semua. Kilometer berapa nih? Kilometer 80. Kilometer 80. Mobil enak. Mobil enak. Yoi, pajak gimana pajak? Pajaknya bulan 4 2024. Oke, 2024. Masalah pajak bisa diomongin. Betul. Betul. Buka harga berapa Mbak Dewi? Buka harga 265 juta. 265 juta. Iya. Luar biasa. Di bawah 300 ya. Jauh. Jauh. Mobilnya mobil mewah. Kalau teman-teman X-Mode, beli ini. Betul. Tapi kalau teman-teman yang sering di lapangan, ambil Pajero. Iya, Pajero. Ya, betul. Kok kayaknya kita connect nih? Oke, oke, siap-siap. Nah, buat teman-teman yang mau kredit, gimana? Kredit TDP-nya 35 juta, angsurannya 7.200. Wih, 7.200? Iya. Waduh, gue bingung sih ya. Karena mobil sekeren ini, kita mau nawar pun kayaknya nggak tega ya. Iya. Mobilnya bagus. Oke. Dan ada lagi mobil di luar yang banyak, kita sebutkan ya, ya Mbak Dewi banyak. Ya. Ini mobil-mobil kecil juga banyak. Ada Brio, Agya. Ada Brio, Agya. Ignis. Ignis. Banyak banget ya. Banyak. Komplit ya di sini. Komplit. Stok kita banyak. Luar biasa tuh teman-teman. Kita sih pengennya ngebahas semuanya. Betul. Tapi ya nggak mungkin juga. Kayaknya waktunya tidak cukup. Tidak cukup. Ya nggak? Mbak Dewi, kira-kira sebelum mengakhiri videonya ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Kalau buat pesan saya, kalau mau beli mobil ke saya, ketemu ini. Dengan saya Dewi, ke nomor WA saya 0813 10769649. Ini luar biasa ya. Iya. Itu ada telepon dan WhatsApp-nya? Ada. Yoi, dan buat TikTok-nya temen... juga ada. TikTok ada. Ada. Apa nih TikTok? Dewi Samba Motor. Ini. Intinya ingat mobil bekas, ingat Mbak Dewi ya, otomatis deket bisa. Deket kok daerah Bekasi. Daerah Bekasi ya. Tapi Rangin. Ketika teman-teman nggak bisa kesini, bisa nggak bawa unitnya ke rumah? Bisa. Bisa ya? Bisa, kita bisa home test, bisa tes ke rumah. Oke, luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Slogan kita adalah 2024 teman-teman harus punya mobil. Betul. Ya nggak, tanpa ribet-ribet. Dan ini melayani seluruh Indonesia ya? Iya, kita seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mau proses kredit seluruh Indonesia kita bisa. Mobil bergaransi,
tidak worry lagi, kapan lagi punya mobil harga terjangkau. Betul. Mbak Dewi, thank you ya. Terima kasih banyak. Sudah dikasih informasi yang luar biasa terkait dengan mobil bekas yang ada di daerah Bekasi. Dan sekali lagi teman-teman harus ngecek ya. Iya. Teman-teman mau bawa montir pun silakan. Boleh, silakan. Karena mau montir, mau bawa ke bengkel resmi, mau bawa ke otospektor, silakan. Silakan. Tapi sebelumnya nggak usah sih, buang-buang waktu dan biayanya ya. Karena kita udah cek duluan sih. Inspeksi, jadi sudah aman. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Oke, pada akhirnya gue Terima Stadi dan teman kita Dewi mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.